Lebih 100 bakat cilik hadir menyertai pencarian bakat Bintang Kecil 2024 peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Uji bakat berlangsung selama 2 hari bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri. Menurut penerbit Bintang Kecil Wilayah Persekutuan Ashila Ashura, mereka yang terpilih bakal berhentak merebut slot mewakili Semenanjung ke peringkat akhir yang akan diadakan di Sarawak. Kita memang mencari mereka yang boleh menyanyi dalam bahasa Melayu yang pertama. Yang keduanya, bukan sahaja suaranya best, bukan vokalnya sahaja yang sedap, tetapi mereka boleh menggunakan pentas kiri, kanan, depan, belakang, bermakna mereka menghiburkan juri kita, menghiburkan penonton yang datang, dan juga mereka tidak malu-malu, tidak ada segan. Setakat ini memang ramai yang wow. Panel juri dibarisi penyanyi dan komposer Adi Six Sense serta guru vokal Sarah Ismail. Mereka yang berjaya akan berhentap di peringkat debaran pada 13 Julai, seterusnya ke peringkat kebangsaan yang dijadual berlangsung September depan.